Ranking sepak bola FIFA 2023 kembali diupdate. Setelah melakoni laga FIFA Matchday dan pertandingan internasional lainnya yang masuk dalam kalender FIFA, ada beberapa negara mengalami kenaikan serta penurunan peringkat. Tidak ada perubahan di peringkat 3 besar dunia. Argentina masih menjadi raja sepak bola sampai saat ini dengan raihan poin 1844 setelah memetik 2 kemenangan atas Australia dan Indonesia dengan skor yang sama 2-0 pada laga FIFA Matchday. Di belakang Argentina ada Prancis yang membayangi dengan koleksi poin yang sama 1844. Sedangkan Brasil tidak mengalami penurunan dari ranking 3 dunia walaupun mengalami 2 kali kekalahan, 1-2 dari Maroko dan 2-4 dari Senegal. Kemenangan Inggris 7-0 atas Makedonia Utara pada kualifikasi Euro berhasil menggeser Belgia dari posisi 4 dunia dengan total poin 1.767. Sebaliknya, Belgia turun 1 tingkat ke posisi 5 dengan 1.789 poin. Untuk benua Asia sendiri, Jepang masih yang terbaik dengan berada pada peringkat ke-20 dunia, total poin 1.596. Jepang tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan pada peringkat update FIFA kali ini. Bergeser ke benua Asia Tenggara, menempati peringkat 95 dunia dengan total poin 1.238, Vietnam masih yang terbaik di Asia Tenggara. Tak ada perubahan peringkat pada negara yang berjuluk Golden Star tersebut. Thailand sendiri naik 1 peringkat dengan menduduki peringkat 113 dunia berkat kemenangan 1-0 atas Hong Kong. Sama halnya Thailand, Filipina dan Malaysia sama-sama naik 1 peringkat. Filipina berada pada peringkat 135 dunia, sedangkan Malaysia 137 dunia. Bagaimana dengan Indonesia? Sejak dilatih Sintayong Desember 2019 lalu, peringkat FIFA Indonesia melesat 21 peringkat. Saat ini Indonesia menghuni peringkat 150 dunia dengan 1047 poin setelah sebelumnya sempat di posisi 149 dunia. Kalah 0-2 dari Argentina baru-baru ini menjadi penyebab pengurangan poin Indonesia. Di bawah Indonesia ada Singapura dengan peringkat 158 dunia, poin 1015. Myanmar peringkat 160 dunia, poin 1000. Kamboja peringkat 176, poin 943. Laos peringkat 188 dunia, poin 900. Brunei Darussalam peringkat 191, poin 891. Kelima negara Asia Tenggara tersebut tidak mengalami perubahan ranking. Sedangkan Timor Leste naik 1 tingkat dari 196 ke 195 dengan total poin 860. Kenaikan peringkat itu didapatkan bukan karena kemenangan, melainkan hasil buruk dari negara Pakistan yang turun secara drastis 6 peringkat.